Permasalahan kulit seringkali dikeluhkan lantaran menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, salah satunya yaitu dermatitis atopik atau eksim. Meskipun terlihat sepele nih, penyakit tersebut bisa terkena pada bayi. Dikutip dari Tribun Health, dermatitis atau eksim adalah peradangan pada kulit yang menimbulkan rasa gatal yang kambuh jangka panjang. Keluhan ini bisa terjadi dari luar dan dari dalam. Seseorang yang menderita permasalahan kulit tersebut biasanya ditandai dengan kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Selain bisa terjadi pada bayi, dermatitis atopik juga bisa menyerang segala usia. Sebagian bisa menyebabkan kronis atau bahkan luka. Gejala dari kelainan kulit ini berdasarkan pada fase, diantaranya yang pertama yaitu fase bayi. Kemerahan muncul pada pipi, dahi dan telinga, leher dan bisa saja muncul pada sekujur tubuh. Yang kedua yaitu fase anak. Gatal dan kemerahan muncul pada siku, lutut, pergelangan tangan dan kaki dengan bentuk yang semakin beragam. Yang ketiga yaitu fase dewasa. Daerah yang terkena semakin luas bisa muncul di wajah, leher, punggung, lengan dan lainnya. Faktor pemicu dermatik biasanya karena faktor genetik. Namun ada sebagian penyebab yang memicu dermatitis atopik seperti debu, serbuk kayu, bulu hewan, dan stres. Untuk mengobati dermatitis atopik bisa dilakukan hanya di rumah, diantaranya mandi dengan menggunakan air suam-suam kuku, menggunakan sabun bayi, rajin menggunakan pelembab. Selain itu, hindari bahan yang bersifat dingin dan bahan yang dapat mengiritasi kulit. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.